Rejo kemana toh yo? Centini tuh mau curhat sama sampean mas. Dicari inang dindi yo gak nemu, paling ngejobo paling yo. Pak, maaf nggih Pak, lancang. Bapak sudah baikan nggih Pak sama Bu Firna. Aduh, alhamdulillah. Centini ikut seneng Pak. Urusan saya sama Firna, biar saya aja. Pak, tapi Centini nggak dapat masalah toh Pak? Nggak. Ikut saya. Ikut kemana Pak? Ikut aja dulu. Ayo. Muka Centini tegang banget. Ada masalah apa lagi? Kamu buka laptopnya. Buka. Nah, sekarang makainya, tau nggak? Iya, nggak ngerti tau, Pak. Seumur-umur Centini itu nggak pernah pegang laptop, Pak. Ya, bisanya cuma ngelap-ngelap aja ngebersihinnya. Laptop gunanya apa tau? Buat ngetik, Pak. Soalnya kan Centini kalau lihat karyawan-karyawan di sini itu kan ngetik-ngetik-ngetik-ngetik pakai laptop, Pak. Ngetik apa? Ya, buatan kertas toh, Pak. Nggak ngerti ngetik apa, masa Centini mau lihat-lihat, Pak. Kamu tuh nggak bisa apa-apa ya? Bisa, Pak. Bisa masak, beres-beres, segala macamnya apapun. Bisa bikin apapun, pekerjaan laki-laki pun juga bisa. Dulu waktu di kampung Centini sampai naik-naik, panjat-panjat genteng. Itu kayak tukang itu loh, Pak. Bisa, Pak. Aduh. Pak, mau nanya boleh, Pak? Mau nanya apa? Bu Kinan di mana nggih, Pak? Bu Kinan sudah tidak kerja di sini lagi. Pak, kalau misalkan bukan Centini yang ngegantiin Bu Kinan, nggak apa-apa kan, Pak? Soalnya Centini itu bisanya itu cuma bikin makanan, beliin makanan, bikinin kopi. Ya masak lah boleh bisa, Pak. Bersih-bersih. Cuman itu aja, Pak. Gak usah bicara yang Kinan dulu ya. Sekarang belajar. Apapun itu belajar nih. Semuanya ada di sini. Apapun itu, ya. Belajar nopo, Pak? Ini aja gelap. Gak ngerti, Pak. Nih, nyalainnya di sini. Nanti ada tanda panah. Nyala. Ini juga bisa buat foto-foto. Lo? Tapi nggak boleh foto-foto. Di sini harus kerja, ya? Iya Pak. Semuanya ada di situ. Ini diapain, Pak? Ada petunjuk semua di situ, kamu belajar sampai bisa. Dalam satu bulan kamu harus pintar. Loh, bunyi. Loh. Kia, gimana ini? Loh, kok maksudnya bunyi apa yang harus aku pencet? Apa yo? Apa ini kayak telepon tamu nih? Eh, po, empat enam po, geser po. Hati kepala. Bu, bawa sapu buat apaan? Dibawa ke kantor anak ayah. Kok dibawa ke kantor? Emangnya anak ibu OB? Iya, sapu ini kagak ada hubungan dengan kerjaan anak ayah. Tapi ayah mau ngajarin dia gimana caranya jadi laki kagak usah jadi pengecut, harus bisa dapetin cewek.
anak seumuran ame Tejo nih. Mas, jomblo ya? Sudah punya pacar, Bu. Heran ya. Tampang situ kan pas-pasan ya. Anak gue si Tejo ganteng banget. Sampai sekarang masih jomblo. Hah, lama-lama basi dah. Ganteng-ganteng kayak begini dibilang pas-pasan. Maksudnya apa, Bu? Kagak, gue lagi ngomongin anak gue. Hati-hati, Po. Sapu ntar kena kepala orang tuh. Udah deh, Bang. Cepetan. Lama banget sih ngetemnya. Udah deh, jalan. Ntar dulu, Po. Nanggung nih atuh lagi. Belum dapat setoran. Udah jalan. Ya, Pir. Buruan jalan, Pir. Maksudnya Pak Restu, aku tuh disuruh kerja opo tuh sebenernya. Gimana ngomongnya karo Pak Restu? Biar aku dak gantiin kerjaannya Bu Kinan yo. Aneh-aneh ay. Moso aku disuruh kerja pakai laptop. Bisa ngamuk iku Bu Kinan kalau aku sampai gantiin kerjaan nih. Pinter ngelawak pisan yo ternyata Pak Restu iku. Moso oke jadi staf kantor. Aneh-aneh wae si bapak iki. Tip. Tip. Bang, berhenti ya depan sana ya. Iya, Po, tenang aja, Po. Sop, Bang. Bang, sop. Set, Po. Tin. Maaf ya. Sampai ini kayak tukang sulap ya, Mas? Ngagetin Centini. Tukang sulap? Lu tuh yang jalannya ngelamun terus. Untung nabrak gua. Kalo nabrak tiang listrik gimana lu? Pasti benjol kan? Lu kenapa sih? Hah? Mikirin apa? Kenapa sih gitunya? Sebenarnya sih, Centini pengen cerita kalau sampean, tapi malas ngebahasnya. Iya, gua ngerti. Udah ntar aja. Bentar balik yuk. Kalau aku mau, nanti Mas Tejo salah paham gak yuk karo aku? Tatapannya Mas Tejo tadi mengingatkan aku karo... Din! Tuh kan ngelamun lagi. Udah, lu banterin balik. Daripada lu naik bus, naik angkot, lu nyasar lagi gimana? Enggak sampai kau yang ngono tau, Mas. Ya wes ayo. Gue juga helm dua kok. Ayo, bentar balik. Bisa, Pak. Naik ke sono, Pak. Bukan ke sono. Ya, lu jangan ke sono. Ya, cepetan, putar balik. Bagaimana ceritanya sini?